Oh, habis lulus kok belajar? Iya, jadi gak ada tuh yang habis lulus, wah langsung lulus mahal body manager. Gak ada, gitu ya. Harus belajar dulu, ikut ajang seperti ini, baca bukunya, belajar-belajar di internet atau jurnal. Kalau mau jadi member kita boleh, tapi ambillah member yang kalau student, masih mahasiswa, ambil membership student. Untuk saya kuliah S2 juga saya ambil membership student. Bapak ibu dosen yang masih mau mengajar S2, menggunakan kartu mahasiswa aktif, pakai yang student membership. Kalau kita yang kerja ini harus pakai yang individual. Atau misalkan lalu kalau jadi membership masih belum ini deh, karena belum ada penghasilan lah gitu ya, mau jadi volunteer aja boleh juga. Jadi kan nanti di dalam newsletter ada kayak feedback form, itu diisikan saja, kembalikan ke depan, ditulis, bahkan kalau saya pengen jadi member, saya pengen jadi volunteer, saya pengen jadi dua-duanya, atau saya nggak mau jadi dua-duanya, nggak tertarik. Apa-apa, itu buat kita survei. Nanti juga kalau misalkan mau setelah ini, sasarannya apa, dengan sticky, mau ada hasilnya, atau apa-apa, juga di-tick juga, dipilih. Nanti hasil dari kuesioner itu akan kami kirimkan ke sticky untuk hasilnya ya. Berikutnya apa akhirnya? Jadi mohon isikan ya untuk nanti kita dengan sertifikat di akhir acara. Di dalam newsletter itu diselipin. Kalau ada yang nggak punya nanti bisa minta ke depan. Terus yang berikutnya, okay, itu tadi yang harus dilakukan. Yang kami bisa berikan adalah apa? Satu, project management goes to campus yang hari ini telah terjadi di UI dan ada di beberapa universitas lainnya. Ikut saja, kalau kebetulan karyanya juga dari Surabaya ke Malang, nanti bisa bikin lagi di Surabaya lagi, bikin lagi di Malang lagi, hadiri aja. Terus yang berikutnya ada book review, ini mungkin sebentar masih beda di Jakarta, itu kayak bisa buku ya. Terus ada yang berikutnya, membershipnya bisa mulai membership mahasiswa dan langsung jadi volunteer. Nah, Bapak Ibu yang udah bekerja, itu 5-10 tahun pengalaman kerja, saran saya, kalau memang mau karirnya di project management, harus mulai melihat pemetaan karir itu mau kemana. Jadi tahun ini mau apa, tahun depan mau apa, yang udah PhD pun juga sama, Pak. Jadi jangan PhD udah gitu, jadi apa saya mau ambil PGMP atau saya mau nanti bikin buku, bikin jurnal. Jadi terus aja mencari ilmu dan memberikan ilmu, jadi sudah mulai dua-duanya. Ikuti instan seperti ini, dan kalau sudah berani ngambil BAP, kalau yang buruk ya, ngambil BAP, bisa mencoba mengambil BAP. Saya rasa tadi ya, 5 tahun pengalaman kerja. Dan yang kami berikan, acara-acara atau event kami berikan, programnya adalah BAP Kampret. Ini 2 bulan sekali, ada simulasi kayak, kalau kita mau ambil novel, kita ada simulasi dulu tuh, kayak komulitas gitu ya. Bisa coba dulu. Jadi misalnya nanti di depan pencet, ada berapa benar itu project manager mau dimimpikan gitu. Tapi mau dicoba dulu, kita bisa simulasi kayak waktu itu panjang juga. Tapi soal-soalnya kita bisa bahas gitu. Itu biasanya paling laku nih ya setelah ini 2 bulan sekali itu di Microsoft. Tapi kalau nanti bisa mau buat film gitu di Surabaya atau di Malang, di Jawa Timur, nanti mohon koordinasikan aja. Kita bikin komite operatif, kalau bikin cabang gitu ya, bisa kita ngomongin. Tapi sementara ini masih Jakarta, tiap 2 bulan, dan pesertanya pasti nih banyak gitu biasanya. Terus ada kita punya mantis OMM, itu seminar tiap bulan. Itu biasanya sebenarnya topiknya beda-beda. Untuk yang sekarang, tak bulan ini, kalian kerja di office, bulan depan lain. Kita pernah buat yang khusus hari Kartini. Itu pas berdepanan sama hari Kartini, umur pergi manajemen. Saya kuliah, saya lupa ngulangin. Mungkin pas lagi ganda, ada juga. Jadi isinya semuanya wanita semua. Biasanya kalau event kita, project management ini pasti yang laki mendominasi. Ini perempuannya kan nggak terlalu banyak ya, 25% paling banyak ya. Nah, cuma kalau yang pas hari itu 100% wanita. Bapak-bapaknya satu nemenin istrinya. Karena waktu itu di gratis kan waktu itu seminarnya. Lumayan buat memancing para project manager wanita. Terus yang berikutnya volunteer, kalau mau jadi membership harus pakai individual. Yang terakhir ini mungkin saya cepat aja ini buat contoh misalkan kayak Pak Indra ya, yang sudah sangat expert, Pak, Bapak tak perlu belajar apa-apa, Pak. Sekarang kita nanti Bapak mengajarkan kembali ibu Bapak atau ibu Eva. Jadi beberapa yang kami temui itu sudah pasnya justru di area advance. Yang kayak Pak Indra juga kan sudah di area advance, jadi paladum. Jadi sudah sekarang tiba saatnya, ayo bisa apa nih mengembalikan lagi kontribusi balik ke profesinya atau balik ke kampusnya kayak Pak Aladum, balik ke komunitinya. Itu yang kami harapkan. Contoh misalkan mengikuti simposium, konferensi. Kalau yang senang nulis, misalkan teman-teman dosen yang kemarin saya bilang-bilangkan, teman-teman dosen yang senangnya hobinya nulis, jurnal, presidi, itu ditulis tapi kita bisa publish. Kalau Pak Indra mungkin lebih prefernya bukan nulis tapi
presentasi. Nah, itu bisa juga presentasi Pak di International Conference. Intinya harapannya setiap jurnal, setiap konferensi yang dilatih tentang presentasi di luar negeri itu ada orang Indonesia-nya. Ini beberapa KPI saya, kita harapannya bisa naik. Kita harapannya bisa membuat banyak volunteer dan membuat banyak brand, salah satunya brand di daerah Jawa Timur. Sister Center kita sudah kolaborasi dengan PMI Jepang, PMI Honolulu, dan Region 15 di ASEAN, semua negara di ASEAN. Oke, pertanyaannya ini slide terakhir adalah, biasanya kalau setiap seminar orang presentasi, kan naik turun kan kita pengalamannya gitu ya. Ujung-ujungnya, ya apa sih yang mesti saya kerjakan? Biasanya kalau saya pakai, saya pasang yang mesti dikerjakan atau yang kita harapkan adalah bergabung dengan kami, mau sebagai member, volunteer, apapun. Nah, yang kedua, bagi yang sudah kerja, membuat karir path-nya. Jadi, jangan kerja, tapi habis itu tahun-tahun lewat, tahu-tahu udah mau deket PD. Ini itu apa tuh? Pak Hadi perintah lagi pensiun dini, nyala deh. Kalau bisa pensiun dininya makanan bisnis ya. Jadi gitu. Terus bagi yang kalangan mahasiswa, belajar terus-terus, membaca buku publikasi, memberikan target terhadap studinya, juga setelah lulus juga mau apa gitu ya. Terus kalau yang mau ikut training, ikut training, ikut event seperti ini, dan yang terakhir kontribusikan keahlian dan pengalaman Anda dengan jadi volunteer. Itulah dari saya, semuanya pasang aja. Maka mohon maaf kalau ada salah kata, bila lebih lanjut bisa cek ke website atau kontak saya di email. Terima kasih Bu Ana. Cukup menarik. Jadi tadi Ibu Ana sudah menjalankan bandar lebar, menawarkan program-program sebagai project manager, dan mungkin juga ada 5 sertifikasi CAPM, CMP, MISP, PMI, MMP, PHMP. Nah mungkin untuk detailnya mungkin bisa tanya lewat email PMI Indonesia@yahoogroup.com. Dari sisi juga kalian masih terbuka lebar untuk kita semua, khususnya agar supaya negara kita punya banyak project manager sehingga negara kita bisa lebih maju. Harapannya demikian. Mungkin alamat project kerjanya selain di email ada Bu, Jakarta di mana? Gak ada kantornya? Umuban. Jadi tolong di sini bisa langsung kontak melalui email. Apakah PMI itu juga memberikan suatu program sertifikasi langsung di sini atau harus inversion? Itu bagaimana? Oke, mungkin kita mau nanti di panel apa sekarang aja. Mungkin kalau pertanyaan saya buka tiga selain Bapak. Jadi selain Pak Ikan, pertanyaannya saya akan jawab langsung. Jadi itu semua sertifikasi itu ujiannya ada satu tempat saja. Dan kami lembaga yang non-profit organization dan tidak bukan training provider. Sekali salah nyata pertanyaannya, apa training? Berapa biaya? Tidak, kami hanya organisasi yang mensosialisasikan. Kalau untuk training silakan profit provider masing-masing. Ujiannya dilakukan di Prometric Test Center, satu tempat di Jakarta, di Menara Imperium, itu di Jalan Kuningan. Jadi di situ. Jadi kalau mau lebih lanjut tentang tata cara prosesnya bisa saya jelaskan dari sini kalau di panel. Tapi di sini kita tidak memberikan training yang berbayar, gitu ya. Semua event kita kalau bisa hanya buat nutupin operational cost, khusus hanya untuk sosialisasi, gitu Pak. Jadi terima kasih. Bu Ana perlu dicontoh dari panelnya itu banyak, ada 4 sini. Tapi dari segi pengalamannya kita bisa global, tidak hanya di Indonesia, dan keuntungannya sangat banyak dari segi materi, mungkin dari segi teman, jaringan, itu sangat banyak sekali. Mungkin itu saya nanti akan ada sisi berikutnya, Pak Jin Sasadi yang akan menjelaskan lebih detail. Dari PMI di sini bukan Palang Merah Indonesia, tapi Project Management Institute. Give applause for Minister Alan. Terima kasih Bu Ana, semoga sangat bermanfaat ini.